tahun lalu, film petualangan Sherina meniupkan nyawa kepada perfilman Indonesia yang terbaring untuk waktu yang lama. Diproduksi Miles Films dan disutradarai Riri Riza, film keluarga ini berhasil meraih 1,6 juta penonton. Film ini menjadi titik harapan bagi para produser yang saat itu sudah melarikan diri karena sinetron bahwa film Indonesia ternyata masih ditunggu penontonnya. Sukses dengan film pertamanya, Mira Lesmana dan Riri Riza selaku produser dan sutradara membuat sequel keduanya. Pada Senin 25 September 2023, kepada awak media, Miles Films akhirnya melakukan premier atau penayangan perdana film ini di Epicentrum XX1, Kuningan, Jakarta Selatan. Selain Syarina Munaf dan Derby Romero sebagai pemeran utama, terdapat tokoh antagonis yang mewarnai film ini antara lain Isyana Sarasvati. Chandra Satria, Kelly Tandiono, Randi Danista, dan Bima Zeno. Kini, tim Miles Films mempunyai sequelnya yang menampilkan saga Sherina dan Sadam yang sama-sama sudah berkarir. Sherina, seorang wartawan televisi, akhirnya bertemu dengan Sadam yang bekerja menjaga habitat orang hutan di pedalaman Kalimantan. Apa yang terjadi ketika mereka bertemu kembali? Layar bersama Laila Kudori akan berbincang dengan Duori Rimira serta Sherina dan Derby Romero tentang pengalaman mereka menggali cerita untuk menggarap kisah Sherina Sadam Dewasa, mengapa menanti 23 tahun untuk sequelnya, mengapa memilih Kalimantan sebagai lokasi penting drama ini, dan mengapa memilih profesi wartawan untuk tokoh Sherina. Ikuti perbincangan eksklusif ini dan selamat menyaksikan. Halo Mira, Riri, Sherina, Derby, apa kabar? Congratulations banget. Itu kemarin jadi masuk ke dunia tahun 2000-an. Ketika Indonesia filmnya udah pada menggelepar. Dan kemudian dihidupkan kembali oleh produser kita dan sutradara kita nih. Wah, dan dua anak kecil. <laughs> Yang waktu itu kayaknya main-main aja ya. <laughs> Tapi sekarang seperti, -seperti itu. Pasti <laughs> <laughs> ya, pasti ya. Jadi... Aku tuh kemarin, ya udah pakai ada nangis, ketawa, lucu-lucu gitu ya. Uh, tapi there were certain things yang memang touching ya, untuk kita yang sering nonton film, ada foto Mas Didi yang mungkin cuma sebentar gitu yang bikin ya, bikin gua rada sedih, sedih ya, terus ada, ya ada beberapa jaduk of course, dia yang dia ada di situ gitu ya. Uh, jadi aku senang juga ya, ada semacam um, tribute, tribute for ya. them mm -hmm. juga pak Elva ya nah tapi uh, yang kepengen saya tanya dari awal itu gimana sih kok setelah 23 tahun baru ada ide untuk bikin film ini siapa nih yang duluan nih nah, yuk kita bikin gitu ya Sherina dan Saddam sudah dewasa tuh gimana tuh awalnya awalnya sebenarnya uh, saya sama Riri uh, berpikir bahwa kayaknya udah waktunya nih kita ribut petualangan Sherina kita bikin lagi Kayaknya film anak butuh uh, hadir lagi, film untuk keluarga butuh hadir lagi untuk memberikan atau menghidupkan kembali genre ini juga gitu. Hmm. Uh, dan kita kan juga udah sempat membuat musikal Petualangan Sherina uh, dan itu tetap uh, apa hidup dan sangat digemari. Dan permintaan dari fans itu juga nggak berhenti. Jadi kita sadar hmm. betul bahwa ada 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 fans klubnya nih si uh, film Petualangan Sherina yang hafal dialog, hafal lagu, hmm. hafal lebih hafal dari kita lah, uh, apa aja yang ada di film Pertolongan Sherina". Terus kita mikir untuk bikin uh, apa versi Re reborn. Anak, anak lagi, meriborn Re gitu Re reborn. juga, membuat animasinya. Terus uh, kami berpikir ini orang yang paling tepat untuk membuat musiknya adalah "Sherina Munaf" gitu, dan sebenarnya aku juga tahu banget sih, dia tuh bakatnya sebenarnya ada di situ gitu, scoring tuh dia. I can just imagine dari arrangement yang pernah dia buat, dari lagu-lagunya dia, albumnya nah, dia. Nah. Itu is is so scoring gitu ya, it's so like visual gitu. Nah. Jadi nawarin gitu, aku ya, aku ya Tante. Terus tiba-tiba satu hari dia balik lagi sama kakaknya gitu bilang, Tante, gak mau bikin sequel aja? Langsung Tante? ama Firi. Hari itu juga. Oh hari itu juga oh, ya? Iya, kita langsung, lagi mau. Lho. Mau gak bisa dari. Ya. Terus langsung. Kamu langsung bilang gak mau sequel aja? kalau misalkan Sada sama Sherina 20 20 ya, tahun. Iya pokoknya waktu itu 20 tahun kemudian lah diri nah. apa gitu lah langsung. Karena langsung tadinya nomborin. kan kita juga meribut itu di 20 tahun kemudian ceritanya yes. ah, anniversary gitu. Gak mau Jadi itu aja. Jadi itu wait 2018. 2000 pembicaraan pertemanan 2018. Pertemuan 2018, 2018. Yes. Kan kita pikir bisa kita selesaikan dalam 2 tahun untuk kemudian 20 tahun tolangan yeah. Sherina dan yang tahu 20, soal 20. pandemi lah ya. Heeh. Yeah. Ah. You know. <laughs> <laughs> okay. ini Sherina waktu mencetuskan itu memang udah ada ide atau ah daripada bikin itu mendingan bikin ini gitu. Just just impulse. Mungkin memang Kak, semenjak uh, jadi waktu itu memang lagi mau jalan sebuah project film musikal lain. Uh -huh. Dan uh, aku baru menemukan kembali cinta dalam mengerjakan musik untuk film gitu. Dan langsung kepikiran, pasti ada lah in the background gitu petualangan Sherina. I wonder gitu loh, dengan sekarang uh, aku ingin sekali gitu mulai mengeksplor uh, ke jalur itu. Ini lucu juga ya, kalau petualangan Sherina 2 nanti ada gitu. Cuman belum pernah dikomunikasikan waktu itu emang lagi ngobrol. Tapi hmm. kalian berdua di dalam film itu kan, uh, apa namanya, tentunya bertemu lagi dan berkawan itu selama... In real life tuh memang berkawan terus ya. Iya kita nggak hmm. pernah stop temenan. Nggak pernah, nggak pernah kayak ghosting gitu seperti. <laughs> ya. <laughs> gak ya? Nggak pernah, nggak pernah, nggak pernah. Kayak, gak maksudnya. Kita sahabatan dari umur 9 tahun sampai hari ini emang nggak pernah stop. Ah, teman Makanya pas betul. lagi share juga ngobrol sama Tante Mira soal perjalanan. Aku juga udah dengar gitu dari dia ah, karena dia masih cerita. Oke oke. Oke. Nah soal cerita, ya, itu kan is not easy ya setelah mengetahui ini film anak-anak tuh sekarang kemudian dewasa dan kita tahu kalau yang namanya udah late twenties gitu pasti kan kita bayangannya it has to be an adult story gitu ya itu gimana cara kalian berdiskusi karena saya dengar katanya mencari profesinya Saddam dan Sherinanya juga ada beberapa alternatif ceritain dong khusus buat layar buat lo Nih, yeah, kita ceritain yeah, yeah. Yes. jadi sebenarnya si cerita ini Berproses cukup panjang, jadinya di awal itu kita bikinnya sangat kiddy, Remember, sangat yeah. Kiddy. oh kiri, Very oh, kids. kids, Ah, so, semua itu. umur ya. Even the penjahat, penjahat mm. itu kayak penjahat yang dulu, yang, mm. yeah, kayak jaduk. yang bukan jadul, maksudnya yang, yang uh, Mas very Butet, Harry Kamil, Tommy yang Tommy Koh, Tommy Koh, Tommy dan Tommy Koh, yeah, dan yeah, ya, yeah, yeah. itu ya Uh, kayak begitu, dan yeah. kita reading berkali-kali with that mood, ya, di mm. awal itu. Jadi, dibikin sangat komedi, jadi nggak mm. terlalu serius gitu. Okay. Tapi, uh, setelah kita berproses, ini gara-gara pandemi juga, jadi kan berproses terus mm. ya, nggak ada habisnya gitu. Aku juga lupa, sih, di titik mana ya kita kemudian berpikir bahwa itu kelihatan serius buat saya, ya, penonton. Ya, mulai kelihatan berasa seriusnya ketika udah ada keterlibatan uh, ini, yeah. apa? Wah, orang hutan. Oh iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. Karena orang hutan is a really really important issue gitu kan. Wah, hutan sebetulnya yeah, yeah. important Begitu udah ngomongin Sherina mau masuk hutan, ah udah. Gue udah gue udah pasang muka serius gitu loh. Oh, really? oh iya dong. Okay. Kalimantan, men. Iya iya. Buat for me yeah, comedy. comedy. Iya, hmm. orang interaksinya tuh sangat, think, sangat uh, banyak. Enggak, di awalnya kan memang udah dikasih music, udah yes. sharing noda yes. nyanyi, udah apa, Ay, nah. udah kita santai, gini, dah. Begitu pas Kalimantan, ops, <laughs> <laughs> oke. Okay, gitu loh. Terus <laughs> terus gimana setelah itu, taunya bang? Ya, ya, intinya se sebenarnya, sebenarnya sih, kalau soal orang hutan itu kan, uh, atau isu yang lingkungan gitu, sebenarnya mungkin terdorong oleh ide kayak, ya profesi yang dijalankan seorang perempuan ambisius lah kurang maksud Sherina yang dulu kita bayangkan hmm. anak yang ingin tahu hmm. yang betul ya. gitu itu kira-kira dia punya aspirasi seperti apa hmm. dan akhirnya ketemu idenya adalah jurnalis itu dan kalau soal orang hutan kan lebih kayak kecenderungan-kecenderungan kami juga gitu. Hmm. Maksudnya Sherina tentu saya punya kepedulian soal soal uh, ya teman hewan lah intinya ya segala segala sesuatu tentang itu dan kalau kami kita sering pergi kemana-mana kita punya kita punya kepedulian juga soal isu-isu yang serius gitu jadi mungkin pelan-pelan itu yang menggiring kita suatu hari Sherina yang terlibat dalam dalam sebuah gerakan konservasi mengajak untuk pelepas liaran terus saya sama Mira ikut nah di situ sebenarnya ketemu gitu Why? Nah, sebenarnya benar mungkin itu bahwa ini yang menjadi resiko di dalam cerita ini agak sedikit lebih heavy daripada walaupun yang dulu juga cukup cukup serius sebenarnya tentang apa ya tanah gitu ya. Yeah. Tapi ini lebih selain serius juga fragile gitu. Yeah. Dan karena itu semuanya juga pelan-pelan kayaknya ke bentuk lebih menjadi lebih serius gitu. Walaupun kita kita tetap merasa komedi musikal itu kan kalau digabung secara genre jarang sih ada sih musikal yang lebih serius tapi musical is a musical enak tone of comedy biasanya yeah, kan yeah. nah karena selalu harus ada arian, yeah, ada betul, harus betul. ada arc di mana kita mulai dengan tinggi yeah. kemudian kita masuk agak gelapan, naik pelan-pelan dan di tengah selalu ada kayak beat mainan Jadi sebenarnya agak tricky sih kalau berbagai elemen yang kemudian membuat kita memutuskan I think kita harus sedikit melevel up uh, dari kacamata millennials dibanding dari kacamata anak-anak gitu. Mm. So itu lebih itu lebih point yeah, of view, yeah, yeah. lebih point of view. Tadinya tuh point of viewnya children mm. gitu, kayak Sherina yang pertama. Mm. Tapi pada akhirnya kalian dikasih film semua umur juga kan? Um, Ternyata sama. kita yeah. dapat semua umur. Yeah. Mungkin because of the issue dan yeah. ini still about you know friendship, values mm. gitu. Um, Ya, kita ini dapat semua. Tadinya kita sempat berpikir tadinya bakalan 13 tahun ke atas nah, gitu. Nah, mau tanya ini nih soal waktu masa kecil mereka syuting dengan sekarang dewasa Riri gimana nih? Perbedaan menangani dua anak kecil katanya dulu masih didongengin dulu. Dan kalau nggak salah seingat saya waktu dulu saya meliput itu katanya ada masa jam tidurnya mereka gitu ya. Ada, ada, ada iya kan? Ada net time dan ada yang di hari nggak melewati jam tidur dan kita panik kita nggak pernah net deh Mungkin disuruh disuruh tidur udah di jamnya gitu Bobo siang tetap main-main hyper lari-lari hilang. -lari sebenarnya sebenarnya kalau prosedur bekerja dengan aktor atau dengan dalam sebuah produksi sebenarnya selalu sangat serius sih kita dari dulu dalam artian gini selalu harus ada waktu untuk mempersiapkan mereka tentang bagaimana nanti kita bekerja gitu Uh, dengan cara apa ya, melakukan latihan dengan disiplin pada scene latihannya gitu? Kayak dulu, saya juga punya tim gitu yang mempersiapkan uh, scene ini. ya Kita bikin hari ini, scene ini, ini perkenalan pertama kamu, ini kemudian ketemunya gitu. Tapi saya ingat banget waktu itu dulu, itu sebenarnya lebih kayak membuat dua anak ini min minimal punya orang yang mereka dengar. Dan kita dulu punya satu nama asisten saya satu namanya Sofian Ay yang menjadi orang dek, yang paling dekat dengan mereka. Jadi saya kadang-kadang walaupun share sadam kita punya punya cara gitu untuk tapi yang mereka kabel itu adalah <laughs> pawang si <yang wawang>. <tuh> <mereka> persiapkan <tuh> pawang Sofian <tuh> 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 pawang anak kita kayak lurus banget ya Brett Ta, tapi memang di masa itu seperti juga yang selalu mereka inget ingat itu nggak kayak kerja gitu, itu lebih kayak suasananya sebenarnya hampir kayak main semua. Cuma nggak tahu sih ya. Saya tuh waktu-waktu ketemu Sherina pertama kan waktu bikin music video yeah, uh, album pertamanya uh, yeah. dia kan, itu ada kok momen di mana Sherina itu bisa dikasih cue untuk menangis misalnya oh. Oh. atau terharu gitu. Uh dan itu Satu mm, shot. kita kan <laughs> bikin itu sama dia. Jadi dan, dan dan kalau kayak Q misalnya lari nanti uh, menyeberangin jembatan terus habis itu sampai sini kamu berhenti terus kamu bergerak ini ya. Itu dia sama teman-temannya bisa melakukan. Jadi rasanya sih kalau itu waktu itu itu walaupun kesannya main tapi sebenarnya kalau disiplin, cerdas, shooting iya. itu mungkin karena jadi berlatih cerdas, vokal, iya. di itu itu udah punya gitu modal dan ada ibu, <laughs> ada ibunya yang selalu ibunya, Sherina, jangan bikin fokus. semua orang nunggu <laughs> ya, para, para orang tua <laughs> pada ikut ya, oh, jadi, iya. ah. jadi it's a totally different story ya setelah mereka dewasa udah yeah. seperti kalau dewasa nyaman banget sih maksudnya kita juga sudah punya lebih banyak pengalaman dalam mempersiapkan, menulis, membayangkan bagaimana sebuah konsep bisa jalan gitu dan tidak mungkin jalan atau bisa punya problem, punya kita tahu scene mana yang akan panjang sekali, hmm. yang walaupun cuma jaraknya cuma segini tapi bisa dikerjakan dalam dua hari gitu atau kalau skrip cuma segini satu paragraf, tapi kita udah tahu ini pasti ini akan kompleks. Terus, ini. Plan A, Plan B, Plan C. <laughs> ya, gitu. Dan mungkin pada karena itulah. Film petualangan Sherina 2 harus punya punya apa punya bobot wait, lebih ya. Punya wait, ya kita punya mm. tentu saja basicnya tetap musik basicnya musik uh, aksi petualangan maksudnya film petualangan yeah. tapi nuansa musiknya jadi lebih kental gitu dan lebih digarap gitu dan kita jadi butuh waktu untuk koreografi dan uh, cuma nggak tahu ya dua-duanya punya banyak pengalaman sih saya, saya pikir gitu adegan ini waktu mereka di mereka dikurung dikurung terus ngelihat bintang terus ada semacam imajinasi imajinasi uh, di apa namanya di antara bintang itu how did it come who have this idea mira kayaknya tuh mira deh I can't remember Well lagunya They were lagu, kita kita They're tahu bahwa the... kita selalu menyebutnya limbo. We gonna have a limbo. Pokoknya limbo. Limbo. Ya, limbo. berubah menjadi sebuah tempat lain ah. gitu tuh. Kan. Yeah. Betul. Yeah. Karena limbo. karena tersekap kemudian melihat celah kemudian mereka keluar That's ke situ. Ya yeah. mereka gitu. keluar dari situ. Yeah. Dan yeah. itu yang sebenarnya sebenarnya kan gema semua gema dari dari peristiwa mengenang bintang itu kan mirip dengan. Udah waktu ada ya ya yeah, yeah. memang di itu. Uh, ada benang Betul. merahnya dengan waktu mereka di Betul. Bosa ya. Tapi iya. kita mau push ke level, kita mau dorong lebih jauh aja. Iya. Dewasa hmm. dikit lah. Iya, Dewasa karena dikit. sempet berpikir waktu itu kan. Oke, okay. dari syuting days itu ceritain dong kalian berdua nih yang berat yang mana? Apakah yang di sungai? Kita penonton merasa ini yang di sungai kayaknya apa nggak ada buaya? Aku ya sebagai penonton ini ngeri banget gitu ya. Dan harus susul-menyusul iya kan? Atau yang mana yang paling susah yang secara fisik paling nggak? Fisik. Oh, fisik. Oh. fisik. Kalau aku sih personally paling susah memang semu semua dengan perahu di sungai itu paling susah buat aku. Karena memang mengendarakan perahu itu sangat-sangat susah. Itu Waktu itu aku sempet ikut uh, Tech Reki sekalian untuk pendalaman karakter sama mencoba perahu itu. Pas yang dikasih perahunya perahu yang kecil lagi, gitu. jadi susah banget dan di tempat yang besar gitu. Wah itu susah banget. Tadi Cuma, kamu pikir perahunya yang gini nggak Nah kalau itu, itu kan speedboat kan. Yang <tuk> <Yeah>. <tuk> speedboat perlu coba nggak? Gak Engga usah speedboat, bisa gitu yang ini nih. Gitu. Tapi Ya itu kan di... apa, ditarik, susah, ditarik susah. gitu. Nah, Karena memang pas, um, pas adegan, um, semua tangan dipakai. Tangan kanan untuk untuk uh, gas, untuk gas. Tangan kiri itu untuk uh, kemudi dan untuk mematikan mesin. Dan kemudinya bukan kanan sama kiri ya, tapi maju, maju mundur, mundur, mundur. Maju itu maju belok kanan, mundur itu belok kiri. Kira-kira begitu. Udah gitu, Sherinanya ini terus ya? Konflik yeah. lagi mereka. Iya. Konflik ribut terus kan yeah. dia. Beneran yeah. cepetan. Bing otak tuh berantem sama <laughs> badan. Ini harus di, mau dialog, lihat 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 kamera di mana. Lihat titik ngomong di mana. Dan jalur itu sungai gitu yang mempunyai yeah. pikiran sendiri kan sungai itu arus. Ah. Kalo -kalo paling susah kalau lagi lawan okay. arus, itu paling susah. Kalau oh. lagi lawan arus, um, untuk belok no. Sebenarnya gini kalau lagi lawan arus kan berarti kemudian harus pegang terus. Supaya nggak belok-belok. Harus ditahan di tengah gitu supaya dia bisa lurus. Nah, tapi ada beberapa karena harus dialog, mesin harus dimatikan. Nah, mematikan mesinnya pakai tangan kiri. <laughs> jadi bingung, yang mana nih? <laughs> action aja udah gak kedengeran ya? Kan? Gak udah gak denger. Karena action tuh udah gak denger, Rom. Ya, aku tuh sempet beberapa kali, aku <laughs> bunyi, mm, gitu. Karena kan mesin mesinnya bener-bener di, di, belakangku kan. Saya senang banget hari-hari itu. Nah, sekarang saya mau nanya Sherina nih yang jadi music director. Yeay! <laughs> Ini, Hihi. aduh. Palingnya gue tetap dapet dia jadi music director. Iya, makanya. <laughs> Ini, uh, Tugas pertama ya, pertama sebagai music director kan, artinya uh, tidak hanya acting di dalam filmnya, tetapi juga menjadi cerita tentang pengalamannya. Karena uh, you mentioned before, tadinya mau jadi music director di project yang lain gitu ya, di projectmu sendiri sebelumnya gitu kan. Nah terus ini ternyata duluan di sini. Itu gimana? Uh, karena kalau nggak salah hmm. ada beberapa lagu yang diaransemen ulang atau bahkan dicipta gimana ya bilangnya diciptakan di remake, kembali, ya? di remake, ya? di remake gitu, gitu di remake. rewrite yang asalnya dari Sherina yang pertama gitu, and then kemudian uh, harus menciptakan sesuatu yang baru itu ceritain dong pengalamannya. Hmm, aku sangat beruntung karena tumbuh dengan musik-musik almarhum marhum Omiel pasus Jadi memang walaupun misalkan uh, misalkan ada periode lagi jarang mendengar musik-musik yang lama gitu, tetap aja itu aku rasa udah ada sedikit blueprintnya gitu yang mempengaruhi karya-karyaku juga di, di uh, perjalanan musik yang sebelum-sebelumnya gitu tapi memang khususnya ketika kita jalan petualangan Sherina kedua ini aku mendengar ulang lagi apa yang Om Elfa bikin terus sedikit mendesek apa yang Om Elva karyakan terus aku juga dengar keseluruhan film scoringnya juga gitu ya dan memang uh, vibes-nya dulu nih yang aku coba ingat-ingat lagi, dreaminess-nya, timelessness-nya itu bagaimana cara merecreate-nya. Tapi ketika akhirnya masuk ke dalam script, udah kita fokus kepada apa yang dinaskah dan kita bareng-bareng spotting waktu itu, kira-kira di titik hmm. mana aja akan ada okay. lagu. Jadi yang bekerja pas. sama ya, ini masuk musik, ini masuk yes. lagu, ini gitu ya. Yes, okay. Yes. Okay. Jadi itu okay. kita ongoing discussion selama. Covid itu <laughs> sama Covid itu akhirnya menjadi periode membuat lagu gitu ya. Dan um, dan pada akhirnya eh uh, sambil sin dan adegannya tercipta dan dikembangkan terus, maka lagu-lagu pun itu juga mulai muncul gitu loh. Um, dari segi misalkan aku kebantu banget deh pokoknya sama apa yang ada rambu-rambunya lah istilahnya tapi justru membuat aku itu adalah benih-benih inspirasi gitu kayak misalkan oh ini siang hari gitu sama tante Mira dibantu juga di breakdown dari awal kalau nggak salah aku inget scene opening waktu oh, itu aku beneran nggak tahu mau kayak gimana scene openingnya nggak kebayang gitu ya kebayang itu akan harus menjadi sesuatu yang memorable dan Recall ke yang lama karena we have to open the film with something yang orang bisa langsung connect hmm. gitu. Tapi gimana belum tahu gitu kayak susunannya, durasinya. Sampai kira mulai di breakdown di I remember you separately made another. Yes. It's not in the script. Yes. You made another kayak dokumen susu, susu lagi. itu gitu untuk opening di yang nah. di awal yang dia jogging itu bukan? Iya iya. Uh, uh, iya uh, jadi uh, ada iya. jogging, uh. terus ada kemudian dia uh, di apartemennya, terus ada itu langsung nah baru kebayang oh. Kayak gini nih, ini bisa masukin interlude di sini, ini bisa masukin berapa bait di sini, terus progresi musiknya bisa lebih awalnya lebih orkestra dulu, kemudian baru masuk si Latinnya itu di tengah-tengah hmm. ketika udah mulai masuk ke kebisingan Ada, kota iya, gitu iya, ya. Iya. Jadi itu uh, warna-warnanya itu pada akhirnya tercipta karena bantuan uh, dari skripnya juga gitu, sangat kebantu di situ. Kemudian eh uh, so, saya potong yang yang lagu ini apa yang Menikmat. asalnya jagoan ah, enggak yang Menik jagoan oh jagoan yang ya, asalnya yang... kan jagoan tapi terus dibikin Noskagia jadi uh, nostalgia iya. ah itu kan uh, apa ya benang merahnya dari jagoan kan jagoan itu jagoan dan anak, anak mami iya anak mami karena oh, begitu. Begitu. begitu pertama kali saya dengar langsung ingat itu lagu itu gitu ya, ya. dan awalnya kan Intanya, Sherry... Ini ya, terang ada dulu awalnya kan awalnya kan Sherina kan dulu yang nyanyi pertama bait yes. pertamanya Sherina, tapi sekarang kan di sini Derby kan. Yes. Nah kita, how did that was interesting gitu loh. Uh, gimana bisa, oh me, me, ya udah ada skripnya ya aja yeah. ya I udah. think we all decided that ini adalah saatnya Saddam yang roasting Sherina. Yes. Ah. Yes. Ketika ada kata-kata Sadam roasting Sherina, udah deh ini harus ada semacam balasan dari lagu anak mami. Yeah, 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 Karena yeah, kan yeah. Gitu, nah, di, dalam skrip yang kita lihat sangat langsung di awal langsung karakternya berubah itu adalah si Daddy, anak mami. betul, ya. nah, nah. anak mami. Ini dia menjadi jagoan. Dan udah gitu. gak asma ya, dia baru ngeh aku. sembuh akhirnya sembuh. sembuh. Harus sembuh, ada di ya. itu kafira itu yang <tuk> Sembuh. Iya ada ada di keliling Indonesia asmanya sembuh. Enggak di, dikecup kening di konsumen satu <tuk> Itu sembuh. Siap. Oh, iya benar lagi. Kamu di luar aja siapa? <laughs> Sherinanya Asma. Sherinanya enggak Asma. Pindah, pindah, Pindah. Oke. Itu uh, gimana bisa bisa me menciptakan itu gitu ya. Karena buat saya itu memorable sekali itu. Dari anak eh anak mami dan apa jagoan, jagoan menjadi nostalgia. Gimana ya? Gimana ya? Eh uh, kayak main puzzle, kayak main game gitu tapi akhirnya keluarnya suara jadi kayak misalkan uh, susah ya jelasinnya kalau sekarang harus ingetin uh, kayaknya nostalgia bersama tuh salah satu lagu yang terakhir-terakhir aku bikin aku ingat judul malah. awalnya bertualang bersama bertualang kembali, kembali. bertualang kembali bertualang kembali Betul. aku kebantu banget dengan tulisannya dengan, dengan situasi dan langsung dari situ ke translate menjadi suara hmm. dari situ ke translate menjadi ini kayaknya kita bisa narok apa yang Om Elva bikin dulu tapi kita mainkan gitu ya even elemen uh-nya itu harus ada ya 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 udah uh, seperti ya, ya. anak ya, ya. mami itu harus that. ada terus gimana ya caranya ini ini harus upbeat moodnya tuh happy kemudian tapi ya pusatnya itu tadi roasting Sherina ya. jadi yes, ya ah -ah, jadi tapi kemudian ada ada gitu. ada bagian I, I love oh, I love making dance breaks jadi ah, di interlude ya, ya. aku seneng banget karena menurut aku interlude adalah kesempatan untuk sedikit mengembangkan dan ngacir dari apa yang sama ini kita bikin di bait satu bait dua dan verse ya, ya, dan lain-lain ya. gitu ya interlude ya udah kita bikin beda aja gitu jadi kita kasih si jagoan akhirnya apa pam 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 tapi dibikin agak lebih nge-jazz dengan dikit dong, <tuk> <Seksonia>. <tuk> dan itu ah itu di middle itu ya. itu, itu menyenangkan gitu untuk okay. bikin itu dan akhirnya aku rasa itu juga jadi hal yang menyenangkan buat juga buat ketika kita masuk ke workshop untuk nari juga dan ngebayangin visualisasinya Kayak well you mentioned your visual ketika membuat sayu juga yes. you have to get to know si sayu atau gimana tuh si Uh, orangutan. Oke, okay. Sayu itu lagu pertama ah. yang dibikin di selama proses ini karena emang dari awal uh, ya kita udah mengalami pelepas liaran bersama-sama yeah. terus juga setelah itu setelah kita decide. Kita bahwa yes, baby this is, Yes, this is gonna be part of the. Plot. Dan namanya memang Sayu. It's a real name. Nah, oh bukan, ini oh, bukan, enggak. Bukan. bukan. Jadi memang uh, akhirnya kita melakukan riset setelah kita decide yes this is gonna be part of the plot. Terus uh, mulai nulis dan tante Mira udah langsung, I think you got inspired juga ketika Betul. kesana langsung. langsung matanya something the way you see sayu sayu langsung dan it's such a beautiful name dan uh, ya itu langsung kebayang si sayu gitu dan akhirnya ya udah um, dan, dan, dan sayu itu membuka banyak opportunity untuk mengeksplor traditional instrumen yang dari Kalimantan seperti sape, suling sesuatu yang wow. apa namanya apa ada I ya itu ada yang yang itu apa instrumen pam, Kalimantan pam, juga pam, 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 ada ada pam, pam, dia ya. ya? bunyinya banyak belakang. kalau didengar I was going to ask gitu kenapa nggak yeah. masuk oh dimasukin ada ya. dan dan instrumen sayu. Kalimantan tidak hanya di OST tapi juga di film Soundtrack. scoring ya, yeah, oh. selalu oh. semua ada semua yang Kalimantan tuh pasti ada Kalimantan tim dan... tuh pasti ada sih suara nyanyiin dikit dong sayurnya Kelak kau akan jumpa teman-teman Lompat menembus cahaya dedaunan Bersama ibu kau tak sendirian Jaga hutan raya Kalimantan Jadi inget Bukan nyanyinya Jaga hutan Kalimantannya itu loh Sosialnya Itu hutan raya Kalimantan Something yang kalau kita apa mengikuti pelepas liaran kita kan diajarin tuh sambil dijelaskan, you know, uh, apa orang hutan itu kenapa penting uh, untuk hutan gitu. Jadi itu memang sesuatu yang pasti langsung bisa keluar gitu. Dan Kalimantan itu menjadi kayak oh my god, itu memang paru-paru kita gitu sebenarnya. Yes, uh, yes, dan kita dan semua aku, merasa aku, banget nih harusnya dijaga gitu. Dan bagaimana caranya lagu itu pada akhirnya juga bukan sesuatu yang untuk mengedukasi gitu hmm. ya, yeah. harus sesuatu yang simple, beneran dari perasaan. That's Karena kita emotional. ingin menyentuh, kita ingin yeah. menyentuh bukan hmm. untuk... Mengapa sih memang dikte ya, bukan ada, ya Bu, nggak enggak, enggak uh, pedantik lah, enggak gitu. pedantik, hmm. kan. ya, pedantik. But still still it's important gitu ya. apa uh, liriknya itu important banget. Nah, ini karena hmm. udah ngomongin si sayu dan habitatnya. Saya tertarik dengan orang yang tertarik membeli si atau mengambil atau merampas si sayu ini. Tokoh pasangan ini, Ratis <laughs> dan, dan Shailendra. <laughs> Shailendra. Ini aduh hmm. Ini memilih pasangan ini uh, gimana sih kalian ini menciptakan uh, pasangan ini yang sebetulnya kita tuh tahu bahwa they are really 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 the worst people of all gitu <laughs> tapi tapi at the same time kalian membuatnya komedi gitu kan ya. Yeah. Tapi worstnya juga udah dikasih lalu lihat di villain tersi. jadinya. orang <laughs> buang-buang ya. kucing kayak gitu <laughs> yeah. aja meskipun itu kucingnya <laughs> nggak kelihatan tetap aja gitu loh ya. Yeah. Jadi eh uh, uh, How villain. do you make this paradox of characters gitu pasangan ini? Kalian nih semua nih yang Ya yeah, kita kita sebenarnya lagi-lagi eh uh, Referensinya paling utama adalah dunianya petualangan Sherina yang pertama hmm. di mana dulu kita juga punya uh, Natasha dan Kertar Jasa, yeah. gitu. Kubai. Yeah. Uh, dengan dengan ya. ada yeah. warga korban yang yeah. dijadin <laughs> babu. Benar. Yeah, yeah, mereka itu lucu yeah. <laughs> banget om. <laughs> dan itu, itu sebenarnya itu sebenarnya kan kak kalau semama insting intuitif itu kan dalam dalam teater-teater tradisi kita kan selalu ada gitu. Hmm. Tapi tapi sebenarnya Kerja jasa Natasha itu adalah sebuah inspirasi yang kita banyak diskusikan, banyak diskusikan hmm. dan kita pelan pelan. Ya, tapi ini si, siapa Isyana ya yang main ya? Ishana yeah. dan Chandra, Chandra Ch Satria. Ya. Beda beda kalau di si ini kan jaduk ya, yeah. jaduk. Itu betul betul terasa buat saya terasa komedi. So hmm. I don't hate him. Mungkin hmm. karena jaduk kali ya. <laughs> you know him gitu we know ya? him gitu ya. Tapi kalau ini nih benar-benar meskipun dibikin dibikin uh, very funny dianya juga walaupun oh, dia gadis ya. bogor paling menor oh, tetap oh, aja ah, ya? aja itu apa weeknya masya Allah gitu nah, itu ya macam-macam itu, itu silent, bro. Jadinya uh, ini benar-benar kita gedek loh sama mereka. Ya. ya like, Se Sebenarnya level kedalaman kedalaman kejahatannya kan juga beda iya, ya. Iya. Maksudnya ini kebayang orang-orang seperti ini nih biasanya Kayaknya minta ampun dan ingin memiliki semuanya kan? Yes, demi eksistensi. Iya kan, supaya eksistensinya dan yang menjadi kompetisinya dia adalah di sini ya makhluk hidup gitu, maksudnya hewan-hewan langka gitu ya. Yeah. Uh, ingin menunjukkan skulinitasnya dengan simbol-simbol hewan juga yeah, gitu. Yang di lorong itu betul uh, gitu. Atau Terus. sebaliknya yang buat si siapa buat ratihnya sendiri kan juga there are people like her. Oh, sebenarnya, yes, ya yes. kan? Yes, right. Dan tapi, kan, orang-orang ini kebanyakan uh, tidak merasa dirinya villain. Sebenarnya, uh, dia merasa bahwa what I do ini sebenarnya membantu justru di uh, this animal. Kan, kesian dia. di hutan, gak ada AC nah, nah, gitu. gitu. Siapa yang ngasih makan di hutan? Kan aku ngasih makan, <laughs> jadi dingin di rumah. Dan nah, sebenarnya, mau play with that gitu. <laughs> tapi dia, oke, okay. tapi kamu tetap kesal, <laughs> kamu <tapi> iya benci. Kan, bisa gini loh, ya. <tapi> dia mereka kan memperlakukan itu sebagai pet ya maunya. Tapi at the same time mereka tuh juga jahat loh. Kan oh, yeah. kamu-kamu memperlihatkan ada Buat oh, gengsi sih kok. Iya memperlihatkan dia dibuang ada kucing banget. tuh kucing tuh kasihan yeah, yeah. banget dibuang begitu aja gitu. I, I was like, "Oh, oh. You're crazy" gitu kan. <laughs> 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 uh, psycho. <laughs> 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 kalau misalnya boleh nyambungin gitu ya ke real life gitu. Memang banyak sekali gitu misalkan mereka suka nih mereka memelihara monyet atau apa gitu ya. Ketika bayinya tuh lucu. And then Begitu they grow udah. up menjadi primates yang yeah. sesungguhnya, selalu. udah gitu dikemanain? Tiba-tiba yeah. hilang aja gitu, karena udah nggak bisa diurusin lagi, either dibuang Still atau uh -uh. Mm. jadi itu kita mungkin emang emang itu the worst kind of people for me personally. Yeah. Jadi seru banget pas bikin lagunya mm. untuk mencoba masuk ke yeah. apa namanya sisinya mereka. Yang mereka berdua itu. Iya, itulah adalah momen dimana kita benar-benar bisa melihat motivasinya mereka tuh kayak gimana demi eksistensi tanpa toleransi gimana sih liriknya? demi yeah. reputasi <laughs> demi eksistensi Pokoknya nah, harus ingin menjadi yang paling fantastis gitu. dan mereka hanya pada akhirnya trofi but unfortunately You're these right, trophy. are trofi trophy. living yeah. beings gitu aku mau nanya sama Derbi nih uh, kan menjadi seorang apa ya boleh bilang aktivis nggak sih atau seseorang yeah. yang aktivis kan ya oh. lingkungan kan yeah. uh, did you do any research for that Because there's very very hard apa namanya hardcore aktivis yeah. lingkungan dan ada yang sedikit lebih lembut tanda kutip what did you do? Sebenarnya kalau aku um, untuk aku mencapai titik menjadi sadam yang ditonjolkannya dua memang kebetulan aku stuck di Singapura waktu itu. Hmm. Sebenarnya waktu itu pengen banget aku bisa turun langsung ke sana untuk ikutan aku belajar di sana gitu untuk aku juga belajar profesi aku gitu di sana. Hmm cuma akhirnya di sana itu aku lebih banyak karena aku tahu ada pengalaman aku banyak ngobrol sama Sherina banyak dikirimin artikel waktu itu ya Berat ya iya. lo ngirimin gue beberapa artikel untuk dibaca belajar dari situ hmm. sampai akhirnya balik ke Jakarta tetap aku stick to the script pastinya hmm. sama karakter yang juga akhirnya udah didesain bareng sama Riri. Om, Riri. Um, Om Riri Om Riri <laughs> Om Riri yes waktu itu Preps kita tuh lumayan panjang tapi aku punya tapi padat. Jadi aku cuma punya waktu sekitar empat hari waktu itu untuk akhirnya aku minta izin untuk nggak ikutan latihan koreo dan beberapa latihan di Jakarta untuk ikut Om Riri ke Kalimantan. Ah oke okay, oke. Okay, di situ okay. aku langsung ketemu sama teman-teman dari BWSF dan aku yeah. ada kesempatan untuk uh, oh bro, shadowing ya. BWSF program itu manager aslinya. Neo, yeah, orang yeah. Yeah. Foundation, yeah. Yeah. Mas hmm. uh, Denny. Yeah. Jadi aku ngikut sama Mas Denny aku belajar aku get to know dapet how they iya, interact ya dua hari lah kira-kira di situ tapi memang full sarian terus ada waktu itu ada Bunda Paulina juga dari BSF yang benar-benar ngebantuin aku mm, kita mm. selalu ya? didampingi uh, mm. jadi aku banyak ngobrol sebenarnya akhirnya researchnya lebih sih, mm. ke no, no, situ sih ke benar-benar apa yang yeah. butuh aku tahu gitu untuk untuk menjadi si sanya. Artinya kan udah pergi duluan kan ya itu yes. sebelumnya oh, karena iya. buat aku nggak mungkin kalau aku juga nggak tahu uh, kalau aku nggak punya spell. pengalaman langsung, oh, iya. di sana langsung di di lapangannya menurut aku nggak akan natural menjadi sadap. Iya betul. Dan memang betul. ini kan juga um, profesi bukan profesi yang tanda kutip gampang bisa dimimik atau di, di, dilakuin begitu aja sebagai aktor gitu. Jadi memang harus tahu dan aku harus punya rasa itu dalam situ, di dalam. Dan uh, itu juga salah aku, gitu. satu pelepas liaran itu ya, juga kasus, salah kasus. satu. Iya, gue mau lepas kasus. Adegan, yang, ya. adegan yang paling sulit karena yeah. um, kita nggak bisa begitu kita lepas liarkan, ya mereka dilepas liarkan. Ya udah lepas, ya. benar. Kita nggak bisa. balik lagi tag dua, dikirai, tek nah. tek dua. Nah, gitu, nah, gitu nah, ya. Tag dua nah, ya, tadi kurang jadi, nah, gitu nggak nah, bisa. Jadi kita selalu nanya kan, uh, yang mau dilepas liarin lagi ada ibu dan anak? Iya benar. Gak ada. Oh my god. Kita nunggu tuh sambil udah mendekati syuting tuh belum dapat, belum dapat, belum oh, ada yang mau dilepas liarkan. Kira-kira dari awal udah dapat. Kita nggak bisa ini. nangkep cek masukin. Ya, dan ya. akhirnya ada mereka yang mau dipindahkan, yang mau dipindahkan untuk dilepas, liarkan. dan our chance is only that time. Tapi toko nangis, loh, mm -mm. nangis. Kita semua nangis. Yeah. Waktu yeah. adegan itu, Iya, yeah, karena itu kan pelepasan beneran. Jadi, yeah. aku nangis menyaksikan yeah. itu. Nah, aku sekarang utang ikutan juga untuk satu. Tapi kalau yang lepas liar itu si yang ada anaknya itu nggak ada. Jadi, in real life-nya itu. Jadi sebenarnya ya. waktu kita hmm. uh, pertama kali uh, ya, persana, pertama sana itu ada ibu dan anak uh, dan waktu itu Hilda. aku yang namanya beneran namanya ya. beneran Hilda tapi Arunia. anaknya namanya Khadijah. Iya. <coughs> Hilda dan Khadijah gitu. Jadi itu sebenarnya Tapi yang yang itu kan? Oh iya oh, ada Tapi katanya, bukan ada, ada. untuk bukan untuk film. Bukan untuk film. film. Uh, Oke, okay, uh, untuk kegiatan itu gitu. Dan itu sebenarnya uh, menjadi inspirasi oh ibu dan anak gitu. Iya, yeah, that's bagus. very touching. Iya, iya, iya. Oh. Wah, oke, oke, oke. ini sekarang uh, sebelum kita tutup, saya mau tanya uh, film musical ya yang favorit dari kalian masing-masing apa? Enggak harus Indonesia, boleh internasional apa? apa? Mulai dari sana. Udah pasti enggak? bukan Lalalain kalau lu gue oh, tahu. <laughs> apa? Singing, so, in, the rain. Yeah, singing, singing in the rain, Sing in the rain. Oh, ring. very classic. I love oh. the 50s ones, oh, okay. bandwagon. Iya, 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 itu udah lama banget. Oke, okay. Demi. Hmm. Oh, mungkin ga, aku suka Baxi Melon sih. Baxi Melon, musikal, musikal yang tentang mafia tapi yang main anak kecil. Semua. Tapi kayaknya musikal ya itu. Ya? Musikal, uh. oh ya. Yang anak-anak tapi bukan yeah, yang Oh iya, yeah, iya, betul. Iya. Bukan uh, yang yeah. bukan yeah. Baxinya, bukan bukan bukan, bukan bukan itu yang anak-anak. Iya, iya, iya. Oke. Aku suka banget itu juga. Tapi singinernya juga aku suka. Terus Riri? Lalalen I like. Lalalen <laughs> La La La, La La aku juga suka <laughs> si La La Land. Enggak, maksudnya gini. <laughs> aku <Maksudnya>, nonton <Maksudnya, laughs> ketemu dia dia oh suka. Gua kan langsung bingung. Malah <in> ya kita kita iya kita kan ketemu malam-malam eh, apa di Bintaro. Iya. Yeah. Sebenarnya sebenarnya kenapa? Mungkin lebih karena sangat it's a contemporary, hmm. nomornya juga ada elemen klasik, musikal klasik. Oh, iya. Yeah. lamanya tapi settingnya tuh hari ini Los Angeles dan dan sophisticated aja itunya apa coverage uh, coveragenya teknik sinematografi filmmakingnya tuh cukup kuat. West, West Side Story, West Side Story, West Side Spielberg yang baru. Story, I, I love, I love the old no, one. the one. Ada panggung juga. Yeah. Yes, the old yang one and the new one. Yang 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 I like to be in America. That that sequence is gila. Rita Moreno is. Kalau really. gue sebenarnya kan memang penggemar musikal, mm. udah, udah lama banget. Tapi waktu Petualangan Sherina yang pertama, hmm. ketika mencari reference, reference itu the sound of music. oh! The sound, sound of, of music, music. It's music. Yeah, it's like. Itu film kita masa kecil, yeah, still yeah, still still. Like, gitu. Jadi, itu benar-benar kayak kalau ditanya waktu mau bikin petualangan Sherina itu mau kayak apa, <laughs> the sound of music, music gitu. Yeah. Pengennya itu kayak itunya tuh barnya di situ yeah. gitu, so ayo, always love. Dan belum ada yang... Uh, bisa menyaingi Sound of Music menurut lo ya? Gila sih, itu so classic ya. Of yeah, course singing in the rain. Yeah. So singing the rain. So, oh, beda 10 tahun kan mereka. Benar, ya. benar. Tapi uh, itu kan a family film banget. Beda, yeah. agak yeah. beda sama singing in the rain. This is yeah. like like uh, is family. A, a, yeah. a human yeah, ada anak anak Tapi dia ada, yeah. ada, beratnya juga. Maksudnya ada politiknya juga di course, endingnya of kan. Of course, gitu. Jadi I love maksudnya kayak part. kayak sebagai anak kecil dulu, I watch it in the cinema. Yeah. Jadi mungkin milenial yang dulu menonton

jadi putra Jakarta Teater sama New Garden Hall. I don't know whether Kena you remember that. Ya. No, okay. Gue <laughs> <laughs> a bit older than you. <laughs> Tapi ya, yeah, di, yeah, dan, like di bawah orang tua mungkin sama kayak banyak banget sekarang kan yang milenial nonton petualang Sina kan di bawah orang tua. So that was my memory, my mom, my dad, and the sound of music and Sound of music gila sih. Aku berkali-kali yeah. nonton itu dan ingat semuanya. Bisa di enjoy semuanya, kedalamannya, politiknya bisa di enjoy.

Oh, so, Oke, okay, okay. kalau mau lagi. Oke, okay, congratulations again. Thank you. Uh, I hope yes. ini is, uh, another another milestone ya. Yeah. Ini yes. karena yes. yang pertama kasih. ini kan udah Amin. udah yeah. yang membangun Musi ya istilahnya dan okay. kalau mau jujur ya inget ya dulu ya saya nggak tahu cari nama Derby inget apa enggak um, waktu itu ada Mission Impossible kalau nggak salah. Yes. Oh iya barengan nah. ya. Gue yes. merinding banget karena itu yang 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 um, apa antre, antre itu ternyata untuk Sherina. Uh, jadi gue kayak gila. Ada dua waktu itu, ada Mission Impossible sama Dinosaur. Iya, sama ini Roto Eldorado tante. Iya, dulu. ya, Dino. tapi Mission Impossible kan Tom ya, Cruise biasanya gila. selalu laku. Yeah. Always laku jadi gue, gue tuh kan ya. maaf ya. kedua yeah. ya, aku les yeah, waktu itu kayak. Ah, oh, ada kayaknya nggak apa-apa deh. <laughs> Dan, <laughs> Dan ternyata nggak apa-apa. Selalu laku jadi aku nggak <laughs> mau, mau apa hari ini gila masangin ini sama gitu. Eh taunya semua pada antre untuk Sherina. Jadi I'm hoping siapapun nanti yang nanti main sama siapa sih yang main nanti sama Sherina dua nih. Kita, Duh, kita. ada expand. Expand dulu duluan ya. Oke, ya udah. Heeh. So this, had this had is another two. milestone ya. Karena abis pandemi kan pelan-pelan nih bangunnya gitu ya. Thank you Amin. 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 amin ya. Terima Thank kasih juga Yay. udah uh, mengisi acara kita hari ini. Thank you for having us. Oke. Okay. Kenapa sih? Beli <laughs> libur lah ya.